mengenai perkembangan project WAFP Water Action for People Lereng Gunung Slamet, insya Allah kita akan segera realisasikan. Terakhir, tim BWA ke sana untuk melakukan survei teknis sebelum memulainya proyek ini. Kemarin kita sudah lihat ke Curug Cantel, sumber air yang cukup besar yang insya Allah kita akan mengalirkan sampai ke pesantren Atolibiyah dan Tarbiyatun Talibin. Yang semula kita hanya membantu pondok pesantren Atolibiyah karena teknis di sana memungkinkan, insya Allah kita akan membantu dua pesantren yang ada di Kecamatan Bumi Jawa, Atolibiyah dan Tarbiyatun Talibin. Mari sahabat wakaf, kita wujudkan kemudahan untuk mendapatkan air bersih untuk ribuan santri yang ada di lereng Gunung Slamet.